Kusannya juga terdiri dari kayu keras. Oke. Ini kita memasuki kamar kedua. Pintunya pun masih kita gunakan pintu keras. Kamar mandinya belum bisa saya tunjukkan karena masih direnovasi. Belakang masih memiliki tanah sekitar kurang lebih 4 meter. Lokasi kita sudah cukup ramai. Bisa dilihat rumah-rumah di sekelilingnya sudah ditempatin. Untuk samping masih memiliki sisa tanah dengan lebar 3 meter kali 11,5 meter ke belakang.